udah di bis, tinggal berangkat menuju ke terminal Mendolo Wonosobo. Sekarang sudah di terminal Mendolo, kita akhirnya jadinya langsung ke base camp Cilandak, naik angkot L300 gitu sih. Biayanya 30.000 dari Mendolo langsung ke base camp Cilandak. Oke. Okay. Harganya kayak gitu, ke 300. Barusan naik ojek dari base camp sampai sini. Atau isi pos 1 di depan. Ojeknya 10.000. Kalau jalan kaki bisa 1 jam 2 jam. Jadi ya mending naik ojek sih sebenarnya. Jadi sekarang jalan nanjak sampai ke 1 jam. Ya, akhirnya shelter pos 1 sampai. Dari bawah tuh base camp kesini jalurnya nanjak, nanjak banget parah. Kalau dari base camp batu-batuan gitu udah mau nyampe pos 1 ini, konturnya udah berubah jadi tanah. Ya gitu deh. Ini pos 1 kita sampai. Kayaknya ngaso dulu di sini, lumayan capek ya. Ngaso sebentar, abis itu lanjut lagi langsung pos 2. Oke, lanjut pos 2. Viewnya sebelah kanan tuh jurang, jadi kita pos 2. Pos 1 tadi udah istirahat ngopi-ngopi, sekarang lanjut ke pos 2. Masih jauh sih di atas. Kanan udah jurang. Oke, kita lanjut lagi. Dari pos 1 ke pos 2 jalanannya udah nanjak banget, lumayan menguras tenaga, cuman view-nya oke. Pos 2 hutan Pakis ya. Pos 2 lanjut langsung pos 3. Udah ada yang nenda sih. Memang tempat nenda di sini cuma boleh di pos 2 sama pos 4. Jadi selain di pos 2, pos 4 enggak boleh nenda. Ya, di pos 2. Sesuai namanya hutan Pakis, ini banyak pohon-pohon Pakis di sini. Makanya disebutnya hutan Pakis.
memasuki pos 3, tanjakannya makin terjal. Lumayan ngos-ngosan. Estimasi sih dari pos 2 ke pos 3 itu 0,4 kilo. Cuman tanjakannya kemiringannya tuh 28 sampai 30-an gitu deh derajat. Jadi lumayan ngurus tenaga. Dan kiri kanan nih dilalang gitu. Sebelah kanan udah langsung ke jurang. Jadi kalau kesini tuh harus hati-hati. Konsentrasi banget, apalagi kalau malam kayaknya nih, gelap banget pasti. Jalanan cuma setapak. Dan bisa dilaluin satu orang. Jalurnya mantap. Sampai pos 3. Asli, jalur dari pos 2 ke pos 3, waduh, mantap. Banyak yang pakai tali. Pos 3. Sampai di terowongan mesra. Ini terowongan mesra. Kenapa dinamain terowongan mesra? Karena memang ada terowongan. Jalurnya terowongan gitu. Ayo lanjut lagi. Yuk. Luar biasa. Dari pos 3 mau ke pos 4, tanjakannya udah 2 kali atau 3 kali pakai tali, bantuan tali. Tanjakannya parah banget, buram banget. Belum kelihatan pos 4 bayangannya juga. Lumayan menguras tenaga nih treknya. Bener-bener. Oke, mantap bismo. Ya, jadi yang ini namanya tanjakan ginuk-ginuk. Mantap. Asli, tanjakannya tuh kalau nggak ada tali nih, aduh, ampun udah nyerah. Itu nggak ada tali. Ini tanjakannya kayak apa ya? Kalau pernah ke Gunung Gede, ada tanjakan setan tuh. Ini lebih gila lagi. Lebih parah lagi. Akhirnya sampai juga di pos 4 camp area Swetawira. Ini jalur abis jalur tanjakan ginuk-ginuk yang luar biasa ekstrimnya. Asli ekstrim banget. Kalau gue bilang sih lebih-lebihin jalurnya di Gede lewat Cibodas ya. Ini lebih parah lagi. Jadi ini kabut-kabut ini langsung jurang. Pegangan tali satu doang, pijakannya cuman sekitar nggak nyampe semeter, pas banget satu orang lewat. Asli, ini Gunung Bismo, mantep banget. Buat pemula sih, gue nggak terlalu recommended ya, kecuali kalian dibimbing sama yang udah pernah kesini atau yang memang pengalaman. Karena ini jalurnya luar biasa. Ya, nah ini pemula baru pertama kali naik gunung dan ke Bismo diajak sama teman gue Febri namanya Ardi. Gimana Bismo?
Mantap ya. Tanjakan nih. Keren. Anginnya kencang banget nih. Sekarang jam 10 kayaknya. Ini jam 10. Suhunya sih kemungkinan 12-an dah. Pemula di jam 10. Biar enggak kaget. Jangan kapok ya. Oke. Oke, Pep. Gimana nih kesan-kesannya Bismo? Bismo jalurnya lebih terjal dari perahu nih. Perahu di perahu. Kecil-kecil cabai rawit gitu. Kalau sama gede? Tanjakannya mendingan mana? Mendingan gede-gede. Gede kan? Ini parah sih di sini. Tanjakannya tuh ada berapa kali gitu? Ini udah pakai tali semua. Pakai tali semua tanjakan di sini. Tanjakan curamnya sih paling parah sih ini nih. Namanya tanjakan Ginak-Ginuk. Nah itu sebelum ke pos 4 ini. Itu tanjakannya tuh yang paling the best dah tuh. Tanjakan namanya tanjakan Ginak-Ginuk itu benar-benar the best. Sebelum terowongan mesra ya? Setelah terowongan mesra. Terowongan mesra kira-kira berapa ratus meter tanjakan Ginak belum. Nah tanjakan itu ada 4 kali pakai tali. Nah, itu jaraknya talinya bisa sampai 20 meteran gitu. Oke, dengannya bisa sampai 45 ya. Terus gitulah. Pokoknya ya nanjaknya di satu terus dah. Tapi kabel gitu. Dan agak licin sih kabelnya. Jadi kalau pakai sarung tangan susah sih. Paling gak ya tangan kosong lah. Gak usah pakai sarung tangan. Tanjakan yang lumayan. Mantap. Kalau buat pemula jangan kesini dulu sih. Kecuali di ada-ada yang inilah yang udah sering naik gunung. Sampai di Bismo 2338, walaupun cuma nggak nyampe 3000, cuma treknya yahut deh. Puncaknya sini ini gua via Cilandak. Sebenarnya ada lagi jalur sana, banyak, ada beberapa jalur. Kalau lewat jalur Cilandak ya treknya lumayan. Oke, ini view dari camping groundnya yang pos 4. Naik dikit aja, nggak nyampe 5 menit udah ketemu nanti pertigaan. Ini pertigaan langsung ke puncak. Dari pertigaan sini ke puncak itu cuman 10 menit 15 menit lah kalau santai. Nah dari pertigaan ini kita bisa juga ke sana. Ya, di sana itu view-nya langsung Sindoro Sumbing sini. Jadi kalau misalkan kalian mau sunrise tapi nggak mau puncak, dari pos 4 ke sini aja, pertigaan ambil kanan, tapi sini ada langsung kelihatan Sindoro Sumbing. Sunrise sebelah sini. Gitu sih. Tadi gua nggak sempat kesini pagi-pagi karena angin kenceng banget, jadi ya baru bisa jam 8-an, 9-an kesini. Sekedar info aja sih, kalau kalian mau Bismo dan dari pos 4 mau langsung sunrise bisa langsung kesini. Deket kok jaraknya. Oke, itu aja. Ini gue mau turun dulu, ini lagi ke tenda, mau trekking ulang, lalu turun ke bawah. Yuk. Nih kita lagi turun, lewatin tanjakan Ginuk-Ginuk.
Jalannya miringannya hampir 70 derajat. Ini disiapin tali. Bawah. Turun. Kacau. Ya, gua turun dulu. Sekarang udah di terminal Mendolo. Kita mau balik ke Jakarta. Gitu aja dulu mungkin videonya. Kalau kira-kira videonya bermanfaat buat kalian yang pengen ke Gunung Bismo, like, subscribe, dan komen. Kalau mau ada pertanyaan, komen aja. Dan video ini berguna buat kalian. Sampai jumpa di video-video perjalanan berikutnya. See you, dan salam lestari.